6 kelinci terjerat luka, 6 pemburu tersenyum pilu, 6 mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu kelam akan dimulai. Matahari sudah terbit dari barat, dunia akan kiamat. Apa yang harus kita lakukan? Mana aku tahu, ini di luar logikaku. Dosaku masih banyak, aku belum bertobat. Kalau bertobat sekarang, apa dosaku bisa terampuni? Terlambat, semua pintu ampunan sudah ditutup. Kita tidak bisa menyucikan dosa yang sudah bertumpuk. Gempa, apa lagi ini? Tidak, goncangannya semakin besar. Kita harus menyelamatkan diri. Tapi, kemana? Bumi ini akan hancur. Aku sudah tidak sanggup. Ini membuat lubang yang sangat besar. Ayo kita lihat lebih dekat ke lubangnya. Hei, jangan aneh-aneh. Takutnya lubangnya akan membesar. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Mengerikan sekali. Lubangnya begitu dalam hingga tak berdasar. Yang aku takutkan, ada yang akan keluar dari lubang ini. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Apa yang akan keluar? Jangan membuatku semakin takut. Dabbah, makhluk melata, ia keluar dari dalam bumi. Apa itu? Seperti ada yang bergerak dari bawah. Tidak, kita harus menjauh. Ini Dabbah, ini Dabbah. Sesungguhnya manusia dulu tidak percaya pada ayat-ayat kami. Kalian bukan ini. Apa yang terjadi? Wajahmu menghitam. Ya Tuhan, ampuni aku. Aku tidak mau masuk neraka. Ampun, ampun. Maafkan dosa-dosa aku. Aku akan tobat. Ampuni aku. Kami sudah terlambat. Selesai.